sesuatu hal yang kesempatan yang sama-sama pentingnya. Baik teman-teman, ini adalah Gubernur Kalimantan Tengah sudah mengisi 4 acara Bapak Sugianto Sabran sentuhan dengan adik-adik semuanya ya. Semoga tidak mengurangi arti dari acara pada pagi hari ini. Kemudian kami secara khusus juga mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Megawati yang akan bersedia menemani. Bila tolong dibalik KKN yang ke-10 hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Salam sehat, salam tangguh untuk KKN Kebangsaan dan KKN 2022 di Bumi Tamun Bungai. Mari berkarya untuk bangsa tercinta ini. Sekian dan terima kasih. Kalau saya bilang salam kebangsaan, Anda ada jawab Indonesia tangguh. Ya. Salam kebangsaan. Indonesia tangguh. Kurang jelas. Salam kebangsaan. Indonesia tangguh. Terima kasih. Bagaimana tadi kita sudah mendengarkan bersama laporan Ketua Panitia KKN Kebangsaan ke-10 dan juga penyampaian dari penggagas KKN Kebangsaan. Dan suatu kehormatan penggagas KKN Kebangsaan bisa hadir di hari. Sembari menuju ke atas panggung utama, kita ucapkan ya datang. Rektor Universitas Palangkaraya, Bapak Andi Elias. Jaga yang ini sering lari ke bapak. Terima kasih. Lari-lari ya. Saya lihat tadi Pak Rektor waktu sambutan putus-putus, menarik napas sapaan saya. Kalimantan Tengah Bapak Haji Sugianto Sabran, Gubernur Kalimantan Utara Bapak Dr. Andes Gainal Arifin, Pak Yul SH, MU, dan juga Rektor Universitas Palangkaraya.